Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat, salam rahayu, salam lestari budaya. Menjaga, merawat tradisi adalah tugas generasi. Salam lestarikan budaya negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sobat, dulur, dimanapun panjenengan berada, di sini saya ingin mereview perbedaan daripada keris Pamengkang Jagat dengan keris Combong dan keris Rondo Beser. Dalam dunia perkerisan, tentunya kita sering mendengar antara istilah keris Pamengkang Jagat, keris Combong, dan keris Rondo Beser. Sering kita salah menafsirkan antara keris Pamengkang Jagat atau Pegat Wojo dengan keris Combong dan keris Rondo Beser, kita anggap sama. Padahal di antara ketiga hal tersebut tentunya berbeda. Berbeda dalam hal bentuknya dan proses terjadinya dia. Berikut kita bisa mereview satu persatu dan bisa mengenal, bisa mengerti dengan jelas di antara perbedaan ketiga bilah tersebut. Bilah pertama ini adalah bilah dapur keris brocol berukuran jimatan di antara 10 sampai 15 cm dan memiliki lubang kecil di tengah bilahnya. Ini merupakan keris jimatan Combong karena memang sengaja dibuat berlubang kecil di tengah bilah. Karena kesengajaan ini memang dikhususkan karena untuk meraih filosofi dan tuah tersendiri untuk penggunaan jimat keris ini. Adapun filosofi, tuah dan kegunaan keris Combong ini adalah untuk pengasihan atau untuk pelet, baik untuk lawan jenis dan untuk relasi bisnisnya. Lanjut, ini adalah keris berdapur panimbal. Karena memang sudah sangat sepuh, keris ini mengalami korosi alami sehingga menimbulkan lubang pada sogokan. Karena memang usianya sudah sangat sepuh sehingga mengalami karat, mengalami keropos, dan terjadilah lubang yang tidak sengaja pada bagian bilahnya. Penampakan lubang seperti ini umum halnya di dunia Tosan Aji disebut sebagai rondo beser. Adapun filosofi daripada keris panimbal adalah memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan, dan merupakan ajaran tersirat untuk mengingatkan kita sebagai manusia agar senantiasa merasa terpanggil untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu tugas dan kewajiban terhadap sesama serta tugas dan kewajiban kita kepada Tuhan. Adapun tuah keris Rondo Beser ini menjadikan pemiliknya memiliki karisma dan daya pikat terhadap lawan bicara, sehingga semua kata-katanya akan selalu didengarkan, dipercaya, dan dipatuhi. Karena tuah keris ini. Selanjutnya, ini adalah keris Sempaner. Sempono bener dengan pamor atek dan disebut sebagai keris Pamengkang Jagat. Adapun filosofi keris Sempaner, Sempaner adalah sempono bener, artinya sempono lurus. Dalam berdoa kita harus selalu memohon untuk diberikan jalan yang lurus.
Lurus berarti tidak menyimpang dari jalur yang ditetapkan. Lurus juga berarti tidak berlebihan, juga tidak kekurangan atau berada di tengah-tengah. Jika seseorang dalam hidupnya selalu mengusahakan untuk berada di jalan yang lurus, berarti orang tersebut akan selalu bertindak jujur dan luhur budinya. Berlaku jujur, bener lan bener akan menuju batin manusia yang selaras dengan realitas yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, akan memenuhi kewajiban, tugas, dan peranan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun disebut sebagai pemanggang jagat, karena pada kris ini terdapat retakan atau celah memanjang vertikal di tengah bilahnya, dan paling banyak terjadi pada kris-kris dengan pamor adek atau pamor miring. Retakan celah pada kris pemanggang jagat terjadi bukan karena disengaja, melainkan terjadi ketika pembuatan saton pada saat penempaan suhunya kurang tinggi, sehingga ada bagian dari besi dan bahan pamornya atau lapisan logam lainnya yang tidak menempel dengan sempurna. Tapi hal itu baru diketahui setelah kris tersebut menjadi, yaitu pada saat nyepuhi tiba-tiba bilah kris menjadi retak. Dari segi esoteri, kris pemegang jagat termasuk pemilih karena tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Toa atau angsar kris pemegang jagat dianggap lebih cocok untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan atau seorang pemimpin. Ada juga memang yang mencari kris pemegang jagat seperti pengusaha properti di bidang tanah, karena dipercaya tuah dan filosofinya daripada kris pemegang jagat adalah untuk memudahkan, melancarkan dalam proses jual beli tanah. Demikian informasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dinikmati